Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi bosku di channel Sama Angler 23 KR ya. Oke, langsung aja ke bahan pertamanya ya. Bahan pertama, saya menggunakan packing yang warna biru ya bosku. Nah, untuk packing yang warna birunya usahakan di remuk-remuk dulu ya bosku, supaya saat mengaduknya atau mengkaleskannya lebih gampang. Dan ini saya pakai semuanya ya, satu bungkus yang kecil bosku untuk packing yang warna birunya ya. Lalu biar lebih gampang buat ngaduknya, tambahkan air secukupnya aja ya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar kalis bosku. Nah, setelah udah agak kalis, selanjutnya tambahkan KTA ya, atau kuning telur asin. Dan jika di bosku nggak ada KTA atau kuning telur asin, bisa pakai telur biasa direbus ya bosku. Dan kebetulan ini saya pakai KTA nya yang kuningnya aja bosku, biar nantinya umpan gak cepet basi. Dan tambahkan air sedikit saja ya bosku, intinya supaya gampang buat mengaduknya. Nah, sebelum lanjut ke bahan selanjutnya, jangan lupa bantu supportnya dulu ya bosku, dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan yang udah like maupun subscribe, ucapkan terima kasih banyak bosku. Semoga bosku semua selalu dilancarkan dalam melimpah rezekinya. Amin. Nah, setelah packing dan KTA-nya tercampur dengan merata, selanjutnya tambahkan pelet samsi ya bosku. Pakai satu bungkus. Lalu tambahkan air panas bosku, sedikit aja ya, supaya nanti untuk pelet samsinya cepat mengembangnya, dan nanti untuk hasilnya juga sangat kalis ya. Aduk-aduk dulu sampai tercampur dengan merata ya. Nah, selanjutnya tambahkan quinoa tower bosku, ini yang dari Golden Peace ya. Dan kalau bosku mau pakai merek yang lain juga bisa ya, intinya yang tawar bosku. Dan untuk quinoa tawarnya pakai satu bungkus ya. Lalu aduk-aduk dulu bosku sampai semua bahan tercampur dengan merata ya. Nah, kebetulan ini saya buat mancing ikan mas kilo gubris ya bosku. Matikan sekilo isi 2 dan isi 3. Nah, untuk bahan selanjutnya saya tambahkan wafer klik yang kemasan 1000. Dan sebelum dituangkan, kita remukkan dulu bosku buat wafer kliknya, supaya mengaduknya lebih mudah. Nah, tambahkan air lagi bosku, sedikit aja, supaya cepat halusnya bosku atau cepat hancurnya buat wafer kliknya itu sendiri. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu bosku sampai semua bahan tercampur dengan merata dulu ya. Aduk sampai benar-benar kalis dulu bosku. Nah, ini kurang lebih sekitaran jam 9 ya bosku, jadi saya ini maksudnya benar-benar agak telat bosku atau kesiangan. Jadi saya ini buat umpannya dadakan bosku. Setelah udah halus atau udah kalis, tambahkan amisan ya, ini amisan Deho yang kemasan bosku, ini kurang lebih 5000 rupiah ya. Dan untuk takarnya sendiri di 2 sendok makan bosku. Dan untuk amisannya sendiri yang gampang dicari aja bosku, mau pakai ikan nila, ikan pindang maupun sunbill juga bisa ya. Yang penting takarannya kurang lebih buat 1 kilo isi 2 dan isi 3 di 2 sendok makan ya. Nah, karena ini kesiangan, jadi saya mau main cepet ya bosku, atau lebih cepet strike bosku. Dan
saya menambahkan aroma wanginya dari esen produk dari Sobirin Fishing ya. Ini yang akar walang ya, untuk esennya. Jadi esen akar walang ini sendiri dari produk Sobirin Fishing, mau dicampur sama umpan putih, umpan coklat, maupun umpan kukus juga bisa ya bosku. Mau itu ikan mas rame, ikan mas babon juga bisa, asalkan disesuaikan bosku buat takarannya. Nah, karena ini buat ukuran ikan 1 kilo isi 3 dan isi 2, jadi saya mau main kurang lebih di 5 tetes dulu ya bosku. Jadi main 5 tetes di awal ya, nanti kalau udah selang 3 jaman bisa tambahin lagi bosku, 2 tetes lagi ya, jadi 7 tetes bosku buat esen akar walangnya. Nah, jika bosku berminat dengan esen akar walang ini sendiri dari produk Sobirin Fishing, untuk link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya bosku. Jadi bosku tinggal klik aja linknya yang ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya tinggal aduk aja bosku sampai semua aroma esen akar walangnya tercampur dengan merata ya. Oh ya bosku, buat informasi selengkapnya juga tentang esen akar walang dari produk Sobirin Fishing, untuk linknya saya taruh juga di kolom deskripsi ya. Nah, untuk tekstur dan tingkat kekalisannya sendiri kurang lebih seperti ini ya bosku. Oke, kita langsung gas aja bosku, soalnya udah kesiangan. Iya benar. Deh, kita minta kumaha tang? Kita balik ya. Wilayah teh.